bertempat di Mapolres Tebo, Polres Tebo gelar apel perayaan HUT Bhayangkara ke-72. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Kapolres Tebo AKBP Zainal Ar-Rahman. Apel diikuti oleh seluruh jajaran Polres Tebo dan juga diikuti perwakilan instansi pemerintahan, Satpol PP, Damkar, personil TNI Kompi Senapan B143 Muaro Tebo dan Koramil. Selain itu turut hadir Wakil Bupati Tebo Syahlan, unsur Forkopimda, Kepala UPD dan tamu undangan lainnya. Dalam apel tersebut, Kapolres Tebo membacakan amanat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Presiden mengharapkan agar peringatan HUT Bhayangkara bukan sekedar perayaan semata, tapi dapat menjadi momentum refleksi diri, guna meningkatkan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Polri, khususnya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, usai apel, Kapolres Tebo AKBP Zainal Ar-Rahman mengatakan, Polres Tebo dalam beberapa bulan terakhir terus melaksanakan berbagai kegiatan, baik langsung turun ke masyarakat maupun kegiatan bersama instansi pemerintah, TNI, dan unsur Forkopimda. Zainal Ar-Rahman mengungkapkan rasa terima kasih atas jalinan hubungan yang baik tersebut. Kamtipmas di tahun 2018 dan 2019. Untuk unsur Forkopimda dan masyarakat, kami ucapkan terima kasih atas kerjasama selama ini, di mana kerjasama berjalan dengan baik. Kita tidak ada hal-hal yang merugikan, semuanya terlaksana dengan baik. Dari Jambi, Masmul Hadi, Tribrata TV, salam Tribrata.